di tempat penyewaan alat-alat ski. Dan saya kebetulan mau pakai snowboard. Dan ini snowboard sudah turun duluan, mau fitting kostum snowboard. Jadi seperti apa teman-teman saya juga di sana. Dan snowboard itu papan satu gini yang gede itu loh, kalau ski itu yang dua. Oke, saya mau ngambil dulu ya. Ya, sekarang saya lagi fitting nih. Kostum saya kuning-kuning. Karena tempatnya antri. Jadi sekarang desak-desakan. Rame lor, kamera juga susah nyaranya. Jadi nanti kita sambung di lokasi, oke? Lanjut. Nggak pas hari kerja, nggak libur, jadi kuli. Halo. Sekarang saya udah di tempat main skinya, Lur. Tapi alat-alat saya masih di sana karena tadi ada instruksi dari ketua rombongan, katanya ada miskomunikasi. Jadi saya juga belum bisa main ini. Saya nunggu rombongan yang lain karena rombongannya pakai ski itu juga belum datang, Lur. Karena saya kan pakai snowboard. Jadi inilah, Lur. Tempat main skinya, Lur. Lihatin, Lur, lokasinya sangat besar. Luas. Dan ini untuk para pemula karena agak terlalu tinggi, tapi untuk yang bagi yang profesional itu di sana, Lur. Itu tinggi banget, Lur. Oke, Lur. Dan kostum saya seperti ini, Lur. Untuk lahan lokasinya ini sangat luas sekali, Lur. Ada berbagai tiga tipe dari level yang paling di sana ada level buat pemula. Dan itu ada level buat yang sedang dan profesional di sana, Lur. Bagi yang profesional itu kan terjunnya dari atas ya, Lur. Jadi mereka itu harus naik kereta gantung. Kalau nggak jalan kaki itu lumayan cukup jauh karena tinggi. Jadi harus naik gondola. Itu gondola itu kereta gantung, kereta kabel gantung. Jadi ini saya mau nemuin rombongan mau kita buat instruktur. Karena paman saya masih di sana. Kita lihat ada instruksi apa. Jangkapnya harus tebel. Rombongan saya mana ya? Ini papan saya nih. Tekan dulu. Kayak mau bawa, Pak. Ini rombongan kita dari Indonesia. Semuanya masih nunggu. Bisa main? Bisa main tak? Lagi nungguin terus sih? Kenapa belum pada main? Ya. Mau ngapa? Mau lapar apa gimana? Ngantuk, bro. Ngantuk. Tanda-tandanya belum ada, Bang. Aku kebelet misi. Oke, jadi karena kita lagi yang namanya kita berombongan, beregu, jadi kita harus nunggu kepala rombongan untuk ngasih instruksi lanjutnya. Jadi kita harus sabar nunggu. Sebenarnya saya udah nggak sabar buat main sih. Udah nggak sabar buat berguling-guling ria. Karena kita belum tentu bisa main. Tapi kita seru-seruan hari ini, Lur. Cuma kalau untuk ski atau snowboard kita jauh lah dari kata bisa. Karena kita dari negeri ya Indonesia kan nggak ada salju. Jadi itu, Lur. Baiklah, sampai nanti lagi lanjut saya bermain ya. Ikutin saya nanti guling-guling di sana, areal.
Ya nih sekarang ada pemandunya dari, aduh, pemandu tradisional nih, tradisional, internasional. Ini mau yogi nih. Halo guys, udah 8 kali menjuarai dunia. Wah, 8 kali menjuarai dunia. Untuk jatuh-jatuhnya. Dan ini dia mau menunjuk gigi nih. Menunjuk gigi. Kita lihat ya, sama-sama. Ngajakin aku bareng tapi aku nggak sanggup. Gue seriusan, lo malah kayak gitu. Ayo, ajar dulu lah. Finishingnya jadi. Ibrin, kapan sekarang naik. Thank you.
Halo. Saya ini capek banget. Karena ujung-ujungnya juga enggak bisa main. Tadi teman saya tuh jatuh bangun, enggak cuma teman-teman saya. Saya juga tadi jatuh bangun. Tadi. Malum. Jadi jangan diketawain ya, Lur ya. Karena kita tuh tadi kan ya maklumlah orang Indonesia enggak pernah lihat enggak ada salju, ini kita coba main ski. Tadi teman-teman saya tuh banyak tuh kan lihat kan jatuh bangun, saya juga jatuh bangun. Tapi ya gimana? Kalau kita enggak nyoba kan kita enggak tahu tuh gimana rasanya main ski, gimana jatuh dari ski, gimana jatuh rasain jatuh di salju. Ya kan? Dan memang dinginnya ya luar biasa, Lur. Lihat tuh, Lur. Padang salju ini, Lur. Dan teman-teman saya tuh sok keren-keren, tau enggak? Berdiri. Tadi pada lihat jatuh bangun kan? Ini yang paling songong. Halo guys. Capek banget. Gelap ya? Yang segitu mah beda sih tempatnya sih. Tempatnya sama, tapi keluarnya yang beda. Maksudnya? Tempatnya dia mainnya beda tempatnya. Gimana? Ya enggak tahu. Ya iya makanya kan. Jadi enggak bisa bareng kita. Jadi kita terpisah dari rombongan, Lur. Ada dua rombongan, yaitu snowboard dan ski. Tapi yang ski tadi tuh enggak tahu kemana. Anginnya kenceng di sini. Apa juga ya? Snowboard saya malah di sana, di papan seluncur saya di bawah itu. Saya udah enggak sanggup jatuh bangun. Dilan. Tahu enggak? Yang berat itu bukan rindu. Tapi yang berat itu naklukin padang salju ini. Aduh, gila. Kita tuh nyawanya udah kayak ketinggalan gitu kalau nyelorot udah terjun tuh. Nyeluturnya udah enggak karuan. Ini yang kemana nih? Aku udah nyerah, Lur. Aiko. Jadi tuh saljunya ini karena ini kan panas juga, Lur. Jadi kalau kayak gini tak pegang kayak gini tuh ya. Itu langsung cair. Karena panas. Jadi kalau yang di sini tuh semua yang di bawah sini enggak bakalan mencair. Karena dia kan dengan berjuta-jutaan salju lainnya. Lihat, Lur, di bawah sana banyak banget. Sebenarnya pemula tuh di bawah, cuma saya aja sama teman-teman ini songong, katanya udah bayar, nggak naik di atas percuma katanya, jatuhnya kurang greget katanya. Itu ngapa itu, bro? Wah, kayaknya profesional loh. Wah, itu bro, itu teman tuh. Tuh, jatuh tuh. Iya. Aduh. Oke, saya mau istirahat dulu lah. Mau nyari minum. Halo, Lur, akhirnya capek nih, Lur. Gua udah capek, badan sakit. Akhirnya mau selesai lah, Lur. Jadi untuk main ski hari ini cukup sampai di sini. Tadi juga ada beberapa itu teman-teman saya, Lur. Dari Lampung, kita satu kampung tadi tuh. Ini acara satu kampung. Dan alhamdulillah seru. Cuma tadi ada insiden satu, papan temen tuh jatuh, Lur. Bukan jatuh sih, Lur, meluncur dari atas sendiri dan di bawah nabrak orang. Dan sudah diurus di Byongwon di rumah sakit. Jadi terus pantengin Acul Channel. Jangan lupa subscribe biar bisa nonton video-video terbaru dan enggak ketinggalan. Jangan lupa juga like, komen dan share, Lur, biar teman-teman kalian juga bisa lihat, Lur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.